Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Zona Ukhuwah Explore, dan masih di Surabaya. Kali ini saya berada di rumah beliau, Hos Cokro Aminoto. Dan rumah atau museum Hos Cokro Aminoto ini berada di Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya. Dan bagaimana sejarahnya, kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan pemandu wisata, yaitu Mas Haris. Tapi sebelumnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tidak pakai lama, mari kita ikuti bersama-sama. Di kota Surabaya, terdapat sebuah museum yang terbilang unik. Museum tersebut merupakan sebuah rumah huni yang dulunya merupakan sebuah rumah indekos. Dari sekedar rumah yang berfungsi sebagai kos tersebut, banyak melahirkan buah pemikiran yang tidak disangka-sangka akan menjadi landasan pemikiran oleh founding father negara Indonesia di masa depan. Museum Hos Cokro Aminoto berada di kawasan Peneleh, Kota Surabaya. Kota yang dijuluki sebagai Kota Pahlawan ini memang terkenal memiliki beragam objek bersejarah dan berbagai museum yang tersebar di penjuru kota. Dahulu Presiden Republik Indonesia pertama yakni I.R. Soekarno pada masa mudanya pernah menetap di sini. Museum ini dulunya merupakan rumah dari salah satu tokoh pergerakan nasional, yakni Haji Umar Said Cokroaminoto. Beliau merupakan salah satu tokoh pergerakan yang cukup identik dengan kelompok organisasi Sarekat Islam pada masa tersebut. Rumah yang terbilang cukup sederhana ini menjadi saksi bisu lahirnya buah-buah pemikiran dan ideologi para pendiri bangsa saat masih muda. Rumah yang berdesain klasik dengan sentuhan khas Jawa dari era abad ke-19 hingga awal abad ke-20 inilah menjadi tempat bernaung sekaligus berdiskusi para penghuninya. Mulai dari Soekarno, Musso, Semaun, hingga pentolan DITI, semacam Kartosuwirjo pernah indekos di rumah tersebut. Para penghuni rumah yang kebanyakan memang masih usia belia, seringkali menimba ilmu sekaligus berdiskusi tentang berbagai hal. Dunia politik, pandangan agama serta ideologi, bisa dibilang menjadi menu rutin anak-anak kos di rumah tersebut. Hos Cokro Aminoto tentunya berperan sebagai ayah asuh sekaligus mentor dalam ilmu kebangsaan dan perpolitikan bagi mereka, sehingga membentuk pola pemikirannya masing-masing. Lazimnya rumah pada umumnya, tentu kondisi ruangan dalam museum ini juga menyesuaikan bentuk asli rumah tersebut. Bagian depan rumah masih mempertahankan desain rumah khas Jawa, yang dihiasi pagar kayu yang dicat berwarna hijau. Area ruangan depan atau ruang tamu banyak dihiasi koleksi asli dari empunya, mulai dari beragam pernak-pernik hiasan dinding, beberapa buah kursi lengkap dengan mejanya, dan beberapa plakat penghargaan juga terpasang di ruangan ini. Bagian lantai rumah ini juga masih menggunakan ubin klasik, yang tentunya menambah kesan vintage. Berlanjut di ruangan berikutnya yakni, di sisi kiri ketika memasuki sebuah lorong, akan disuguhi beragam koleksi milik Hos Cokro Aminoto sewaktu aktif berorganisasi di Sarekat Islam. Mulai dari beragam buku-buku lama, arsip-arsip kuno, hingga beragam surat kabar, yang memuat pemberitaan mengenai Sarekat Islam kala itu, terpajang di dinding-dinding lorong yang berukuran tidak terlalu luas ini. Ada pula ragam koleksi benda-benda asli milik Hos Cokro Aminoto yang tersimpan rapi, menjadi koleksi di ruangan tersebut. Selain itu, ada beberapa infografis yang menceritakan perjalanan hidup Hos Cokro Aminoto sewaktu aktif berorganisasi. Menuju ke ruangan berikutnya, beberapa foto-foto penghuni dari rumah ini mulai dari I.R. Soekarno, Musso, dan beberapa tokoh lainnya menjadi suguhan.
Kamar mereka berada di lantai dua di sisi kanan ruangan belakang tersebut. Di sanalah, kerap kali terjadi diskusi antara para penghuninya. Salah satu koleksi yang bisa dibilang menjadi ikon dari rumah Hos Cokroaminoto ini, adalah setelan baju yang dulunya dipergunakan oleh Soekarno sewaktu muda. Baju ini tersimpan rapi di lorong belakang dalam sebuah lemari kaca yang bersebelahan dengan lemari kuno. Selain baju milik Soekarno, juga terdapat setelan baju milik Hos Cokroaminoto. Ada pula sebuah kamar pribadi, yang dulunya merupakan tempat tidur Hos Cokroaminoto bersama dengan sang istri, yakni Suharsikin. Kamar yang berukuran tidak terlalu luas ini, terdapat berbagai macam perabotan asli mulai dari meja rias, lemari, bahkan ranjang asli juga berada di tempat ini. Para pengunjung diperbolehkan untuk mengambil foto, namun tidak diperbolehkan untuk menyentuh apalagi duduk di ranjang tersebut. Rumah yang telah menjadi museum ini, tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu saksi bisu dalam perkembangan pemikiran, para tokoh nasional bangsa Indonesia kala itu masih muda. Meskipun dalam perjalanannya, mereka seringkali berseberangan pendapat dan ideologi, tidak dapat dipungkiri melalui proses diskusi dan bimbingan dari Hos Cokroaminoto, juga turut memberi tuntunan terhadap pola pemikiran mereka. Museum tersebut buka setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lokasi museum ini berada di Jalan Peneleh Gang 7 No. 29-31, Peneleh, Genteng. Nama saya Haris, ya, pemandu wisata di sini. Kita sekarang di rumah Hos Cokroaminoto di Jalan Peneleh Gang 9 nomor 29-31. Jadi di dalam museum Hos Cokro ini itu dulunya digunakan beliau tahun 1907 datang ke sini itu untuk bekerja karena dulunya beliau dari Ngawi itu tidak cocok dengan pekerjaan sebelumnya, terus pindah ke sini memboyong istrinya, akhirnya singkat cerita bekerja dan beliau ditunjuk menjadi pimpinan Serikat Islam saat itu oleh Pak Samanhudi yang dari Solo. Nah dari situ beliau akhirnya membesarkan SI juga di sini. Nah di dalam sini juga digunakan beliau untuk kos-kosan. Jadi dulunya yang pernah kos di sini ada Pak Soekarno, ada Pak Sumaun, pendiri PKI, termasuk Muso, Alimin, dan Kartosuwiryo. Nah, itu kalau kita lihat di dalam sini ini ada ruang tamu yang digunakan beliau untuk menerima tamu di sini. Kemudian di situ ada pintu itu kamar utama, kamarnya Pak Cokro, ya, kamar Pak Cokro beserta istri. Nah, kalau di sini kita lihat di sini ada kosong, dulunya ini kamar, ya digunakan oleh Ibu Utari, ya, anak tertua dari Pak Cokro. Kemudian di sini juga ada kamar-kamar yang disekat-sekat dulunya. Di sini ada dua, di sini ada beberapa juga yang digunakan untuk kos-kosan. Kemudian di dalam sini ini kamar utamanya, kamarnya Pak, silakan. Ini memiliki dua akses, yang tadi pintunya dari depan, nah itu kalau ketika beliau menerima tamu, tapi kalau untuk ke belakang beliau biasanya lewat pintu ini. Nah, jadi ada dua akses ke kamarnya Pak Cokro. Terus masuk lagi, nah ini ruangan yang menghubungkan dari depan ke ruangan tengah ini dan ke belakang. Jadi di belakang dulunya ada halaman, tapi setelah Pak Cokro pindah oleh pemilik setelah Pak Cokro dijual. Berarti akses ke belakang? Iya, ini akses ke belakang dulunya. Kalau bisa kita lihat di situ ada angin-anginan. Dulunya itu ventilasi dan di bawahnya ada pintu, ya,
Seperti itu. Kemudian di sini juga area tengah ini, kalau ada tangga itu ada kamar menuju ke atas. Di atas ada beberapa kamar. Nanti kita boleh silakan. Sudah hanya itu aja isinya di dalam museum ini, dan lainnya hanya narasi-narasi sejarah. Namanya demikian tadi pemirsa, sejarah beliau host Cokro Aminoto. Semoga bermanfaat. Jika ada kritik dan saran, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.